bahkan kepada dusun yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Para hadirin yang berbahagia, kami berserta jamaah Masjid Al Barokah akan menyusun acara dalam melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW acara yang telah sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan sebelum acara dimulai, mari kita baca dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua undangan sudah hadir di ramadhan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang ada di Ramupani maupun yang ada di Dusun Sidogati. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan membantu di Ramupani ini kita bisa mewujudkan apa yang kita punya di Ramupani ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih donatur yang dari Malang maupun yang dari Sindoro maupun yang dari Lumajang. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah berdirinya Masjid Al Barokah yang di Ramupani ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
hari isak itu mek pensiunan kok sing lu bulu sende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa nabiyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawala amma ba'd. Para hadirin, bapak ibu, jamaah maulid Nabi yang dimuliakan Allah, bapak-bapak pengurus masjid, Pak Jais, Pak Bono, Ustaz Sofyan, dan segenap hadirin yang pasti Allah cintai. Malam hari ini malam yang sangat istimewa. Biasanya panjenengan di masjid ini mari isya 5 menit setelah sholat isya terus kosong dari di sini. Tapi subhanallah, malam hari ini sampai sekian menit setelah sholat isya ternyata masih padat semacam ini. Pak Bud, ikuti saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. A'udzubillahi Innalladzina amanu wa'amilu sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu udda sungguh wongsing gelem iman amal sholeh Allah menganugerahkan kepada mereka sifat kasih sayang. Pak Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dirindukan senyum. Maka kamu tak sunat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak mesum dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih contoh nih Pak Budi. Rombongan dari Malang yang namanya Mas Yopi mana? Menungso senduro jenenge kantres di kan di kantres baik sama lagi nih lagi nih Mas Yopi lagi nih Pak, acara kita ini adalah dalam rangka meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad itu yang jelas kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad itu kepingin derek-derek kelakuan Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad itu Pak dikenal oleh sahabat-sahabatnya aktsaru tabassuman sumeh wong menungso terkait guyu ini empat bagian. Lek wonge ganteng senengane mesem tambah ganteng. Setuju nopo mboten? Setuju. Lek wonge ganteng kanok guyune iku sudo gantenge. Lek wonge gak pati ganteng aku wedi konco ngomong elek. Lek wonge gak pati ganteng senengane guyu iku men
meningkat atau ganteng. Dan na'udzubillah min sinfir rabbi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang keempat. Salawes welek kamang buyune. Saman mele dilang. Saman kan dilang. Iki wong ganteng apa enggak? Coba bedhug lu to, Lur. Yo ngene. Wong iku lek gelem mesem ya Allah. Seratus sepuluh dari sini. Progres kawin Nabi Yusuf. Ibu dapat punya jangan sekalian bagi memutuskan. Sudah. Meski di awal Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh tabassamuka, monggo. Tabassamuka. Fi wajhi akhika. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu budda. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam dirinya ada iman kepada Allah, dia senang berbuat kebaikan, maka Allah akan bikin sesama mereka curahan kasih sayang, saling cinta mencintai. Pak, Bu, cara untuk cinta mencintai sesama kita adalah murah senyum tambah papat iklan. Jadi lek bengi Pak, sholat bengi Pak Gono disebut waktu sujud di Allah jangan membukakan hatinya si bulan. Ya Allah jangan membukakan hatinya bujur kuno. Ya Allah jangan paling ini lembut hatinya Pak Firman supaya ganti nang untungnya berkenan. Iku Masya Allah, orang yang mendoakan orang lain ini, malaikat akan mengatakan bagimu juga. Dia akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah, juga dicintai para malaikat. Kamu sekalian, paling tidak acara maulidan pada malam hari ini menghasilkan wong sing seneng guyu lek ketemu dulur padha musine. Guyu ketemu dulure pokoke sing dikene kabeh disopo-sopo ae. Ngoten nggih, Pak?